Okey. Jadi ini tajuk pola dan jujukan. Pola dan jujukan tu ialah susunan nombor. Jadi ini ringkasan dia, kita pergi bagi lanjut. Okey, tengok tengok sekali seimbang lalu. Pola dan jujukan. Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Mungkin baca ayat ni mungkin tak faham. Okey, apa penerangan lanjutnya? Apa contoh-contohnya? Kalau rujuk pada contoh nombor satu. Contoh nombor satu ini ialah dua titik. Okey. Sekejap, ada yang nak masuk kot. Okey, kembali. Ini ialah dua titik. Lepas tu yang ni ialah empat dan ini ialah enam. Bermakna sini nombor dia ialah nombor dua. Ini nombor empat. Ini nombor enam. Rasa-rasa kau yang ni yang apa? Ada yang nak boleh respon? Eh, senyap tu semua. Nampak tak yang tadi present tu? Halo, Assalamualaikum. Tak dengar? Tu geleng-geleng kepala tu tak dengar ke? Salam, tak nampak. Dengar. Tak nampak? Ah, yang pakai spek tu, puteri, puteri. Dengar tapi tak nampak. Tak nampak? Tak nampak? Eh, baru nampak. Baru nampak, baru nampak. Oh, tadi tak nampak. Sekejap, aku buka satu lagi supaya aku tengok lagi. Ah, ni nampak. Tadi aku buka macam ni tak nampak. Bateri Syah left terus. Okey, kembali. Jadi, apa susunan nombor yang seterusnya? Mula-mula dua, lepas tu empat, lepas tu enam, lepas tu apa dia? Apa? Ah, lapan. Kalau ikut lapan, titik dia akan ada apa? Lapan titik. Sebab kalau aku pasang, ini susunan dia. Dua, empat, enam. Ini nama dia pola. Apa yang berlaku pada setiap bahagian? Dua ke empat, apa yang berlaku? Menaik dua nombor. Okey, menaik dua nombor ke ataupun tambah dua nombor. Yang ni tambah dua, tambah dua, tambah dua. Itu maksud dia pola. Dia susun ikut satu-satu. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey. Mula-mula segitiga satu je. Lepas tu segitiga dia ada dua. Lepas tu segitiga dia ada tiga. Tapi color berbeza. Yang ni ada satu color kuning, satu color biru. Yang ni dua color kuning, satu color biru. Rasa-rasa engkau. Yang ni akan ada berapa segitiga dulu? Ada empat segitiga. Berapa kuning, berapa biru? Dua kuning, dua biru. Ah, itu maksud dia pola. Dua kuning, dua biru. Faham? Ha, ini asas pola yang simple dulu diberi. Okey, ini contoh jawapan-jawapan dia. Dia punya urutan dia menambah satu segitiga pada corak sebelumnya. Yang tadi menambah dua titik kepada corak sebelumnya. Ini istilah ataupun ayat dalam matematik. Mungkin ada pelajar tak pandai nak buat ayat panjang-panjang ni. Dia cakap menambah dua titik ataupun menambah dua. Itu pun dah dikira betul. Faham? Jadi tak ada masalah. Mungkin ada pelajar tak tahu nak tulis kepada ke, daripada ke. Ah, tulis menambah dua titik pun dah dikira betul. Tapi untuk permulaan ni, kita belajar dengan ayat yang betul terlebih dahulu. Okey, itu pola. Ada masalah? Selesai? Okey, sekarang kita cuba dengan contoh yang berikutnya dalam buku teks sebelum diberi latihan tambahan. Okey, tengok. A. Negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Apa yang berlaku antara negatif 10 dengan 2, negatif 4 kepada 2? Apa yang berlaku?
Tadi kita belajar tambah 2, tambah 1. Yang ni bola boleh macam-macam. Boleh tambah, boleh tolak, boleh darat, boleh bahagi. Ha, tengok untuk contoh soalan A. Negatif 10 ke negatif 4. Apa yang berlaku? Siapa-siapa nak respon? Aku sebut nama lah. Kalau pagi siapa nak respon, dia senyap kan? Okey, yang tak tunjuk muka. Nurul Farliana. Apa? Farliana. Nurul Farliana. Terus, Dennis tunjuk muka. Tambah 6. Ah, tambah 6. Kalau kupasan, okey, setiap satu ni dia tambah 6. Tambah 6. Okey, ni tulis pakai mouse, jadi tulisan tak comel. Okey, negatif 4 ke 2, tambah 6. 2 ke 8, tambah 6. Jadi macam mana kalau susunan dalam bentuk ayat yang comel? Nurul Faliana. Apa cikgu? Dalam macam mana dalam bentuk ayat? Cepat-cepat. Menambah? Menambah 6 ke corak seterusnya. Ah, ni corak ke? Tadi corak. Ini bukan corak. Ini nombor. Ini bukan corak, Faliana. Menambah 6 ke nombor seterusnya. Ah, menambah 6. Okey, ayat yang betul nampak ni. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Ini ayat yang paling betul. Tak ada masalah. Sesi pembelajaran. Okey. Kita pergi pada soalan B. 17, 7, negatif 3, negatif 13. Kalau kau perasan, nombor dia makin besar ke makin kecil? Kita ambil Muhammad Farish. Farish. On ke mic, Farish. Hai. Farish. Senyap, yeah. Farish. Ah. Okay, tengok pada soalan B. 17. 7, negatif 3, negatif 13. Nilai dia makin kecil ke makin besar? Makin susut ke makin naik? Makin kecil. Okey, makin kecil. Jadi apa rasa-rasa operasi yang berlaku? Tambah ke tolak? Ataupun darab bahagi? Tolak. Okey, kalau tolak, mesti tolak benda yang sama. 17 dengan 7. Tolak berapa? 3. Hah? 17 tolak 3, 14 bang. Ah, woi, hebat kau ni kira-kira ni. 17 tolak 7 bernilai 10, Faris. Dia, Faris pening. Pak Faris. 17 tolak berapa tinggal 7? Come on, 2 UM ni. 10. Ah. 17 tolak 10. Okey, tolak 10 akan menghasilkan 7. Tetapi kena tengok 7 dengan 3 negatif 3 pula. Betul tak betul dia tolak 10? Try tolak 10 tengok. 7 tolak dengan 10. Dapat tak dapat negatif 3? Kalau ada kalkulator kat sebelah, lagi bagus. Cepat. Ya. Oh. Okeylah, kita lambat tunggu Faris. Okey, 7 tolak dengan 10 akan dapat negatif 3. Negatif 3 tolak lagi 10. Okey, tolak lagi 10 akan dapat negatif 13. Jadi, macam mana penyusunan ataupun macam mana penulisan ayat dia? Nur Ain Najiha. Macam mana penulisan dia? Apa pola dia? Apa yang berlaku? Kalau senang dia, tolak 10. Itu yang senang dia. Tapi macam mana nak buat ayat yang betul? Ain Najihah.
Ingat eh, dalam kelas mat perlukan respon daripada pelajar-pelajar supaya tahu proses pembelajaran berlaku antara guru dan pelajar. Okey, Ain cakap. Menolak 10 ke nombor seterusnya. Ke? Ke-ke daripada? Ha? Daripada. Itu ayat dalam bentuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun kita kena ni. Okey, tengok eh. Menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Tadi, menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey? Jadi yang ni menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Tolong alert betul eh. Sekejap lagi latihan akan diberi dalam bentuk macam ni. Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. 2, 6, 18, 54. Nombor dia adalah makin lama makin besar. Nombor dia makin lama makin besar. Kalau cakap tambah, 2 ke 6 mesti tambah 4. 6 ke 18 tambah apa? Tambah 12. Sama ke tak sama? Tak sama kan? Okey, bila tak sama, mungkin tak boleh pakai penambahan. Kalau bukan penambahan, nombor paling besar, nombor makin lama makin besar, ialah hasil darab. 2 darab berapa dapat 6. Okey, sabar. Yang lain jangan sebut. Kita panggil Izzah Wardina. Ya, cikgu. Okey, respon yang baik. C, 2 darab berapa dapat 6? Sekejap tengah apa makan juga? Macam Arif? Tengah dulu. Arif sedap pegang dagu Arif. Tengok tak tengok Arif? Kau tengok tempat lain Arif? Apa dia Izzah? Darab 3. Dua darab tiga dapat 6. Ini darab tiga. Okey, cuba tengok nombor seterusnya. 6 kepada 18. Adakah betul darab tiga? Tengok 6 darab tiga. Dapat? Dapat. 6 darab tiga 18. 18 darab tiga pun dapat 54. Jadi betullah ini pola dia mendarab tiga. Itu dalam bentuk simple. Macam mana ayat dalam bentuk cantik sikit? Cepat. Izzah. Mendarab tiga kepada nombor selepas ni. Nombor selepasnya. Okey, tak apa. Sebelumnya selepasnya. Ada pening dah kan? Okey, tak apa. Tengok. Inilah contohnya. Ayat yang sebenarnya ialah mendarab nombor sebelumnya dengan tiga. Mendarab nombor sebelumnya dengan tiga. Ingat, darab dengan bahagi nombor dia kat belakang sekali. Kalau tambah ataupun tolak, ya, ni tambah. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Tetapi kalau darab, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Baru keluar nombor 3. Faham? Okey, itu situasi darab. Okey, soalan D. Macam dah nampak jawapan kan? Tapi siapa yang tak perasan, agak-agak tak nampak lah. Okey, soalan D. 81, 27, 9, 3. Kalau cakap tolak memang sah-sah bukan tolak. Sebab 9 ke 3 tolak 6. 27 ke 9 tolak nilai yang besar. Jadi bukan tolak. Jika bukan tolak bermakna dia ialah bahagi. Okey, 81 bahagi berapa dapat 27? Siap sedia dengan kalkulator masing-masing. Mangsa seterusnya ialah Nur Afizah Kristina. Okey. 81, 27, 9, 3. 81 bahagi 3. Okey, bahagi 3. Dapat 27. 27, cuba bahagi dengan 3. Dapat tak dapat 9? Dapat. Okey, 9 bahagi 3. Dapat 3, betul?
pattern dia. Jadi inilah maksud dia pola. Dia mesti operasi yang sama. Kalau tambah 6, tambah 6. Kalau tolak 10, tolak 10. Kalau tak darab 3, darab 3, darab 3. Kalau bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. Semua benda yang sama. Macam mana untuk ayat? Untuk soalan D. Bahagi nombor sebelumnya dengan 3. Bijak. Kristina, membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, jadi membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Yang ini semua nombor-nombor yang mudah. Kita pergi pada yang susah sikit. Ini susah. 1, 3 per 2, 2, 5 per 2. Okey, ini dalam bentuk pecahan. Tak apa, aku tunjukkan dulu. Nanti kita terus pergi pada latihan dia. Jadi yang ni nombor dia makin lama makin besar. Nombor makin lama makin besar. Jadi makin lama makin besar tu nombor dia mungkin tambah ataupun mungkin darab. Jadi kita tengok penyelesaian dia. Okey, soalan ni. Daripada nombor 1 kepada 3 per 2 tambah 1 per 2. Dia menambah dengan pecahan juga. Daripada 3 per 2 tambah lagi 1 per 2. 2 tambah lagi 1 per 2. Jadi pola dia adalah tambah 2. Tapi itu dalam bentuk biasa, dalam bentuk ayat yang cantik, menambah 1 per 2 kepada nombor sebelumnya. Dah jelas? Okey, tunjukkan contoh soalan F sebab lepas ni nak bagi latihan ni. Tunjuk dulu. Okey, negatif 2.3 kepada negatif 2.6 tolak dengan 0.3. Daripada sini ke sini pula, tolak lagi 0.3. Sini ke sini pun tolak 0.3. Jadi menolak 0.3 daripada nombor sebelumnya. Ingat eh, ada bentuk ayat yang berbeza. Kalau menambah kepada nombor sebelumnya. Kalau menolak daripada nombor sebelumnya. Kalau darab dengan bahagi, nombor dia letak kat belakang sekali. Dapat? Okay, ini pembelajaran sebab kalau dalam kelas kita boleh tengok siapa yang faham, siapa yang tak faham. Ni sebab dalam Google Meet mungkin kita boleh tengok bagi siapa yang tayang mukanya. Macam Arif daripada tadi tayang muka tapi tengok tempat lain. Itu sebabnya aku nak tengok muka. Tak tahulah dia tengah tidur ke tengah buat lain. Ni Nur Faliana, Nur Rafiza, Faris semua tak tayang muka pun. Dan nama-nama yang lain aku tak sebut. Dennis daripada tadi buka mic tapi tak tayang muka pun. Okay. Izzah sekejap buka, sekejap tutup. Okay, get ready dengan buku latihan masing-masing. Selepasnya kita akan bagi latihan, terus buat. Terus buat sekarang. Okay, terus kita semak sama ada korang betul ataupun salah. Okay, semua get ready dengan buku latihan masing-masing. Selesaikan latihan berikut sekarang. Salin terlebih dahulu, tinggalkan jarak untuk tulis dia punya pola dan bentuk dia. Lepas ni buat sebab soalan ada banyak. Soalan ada sampai I. Jadi salin terlebih dahulu A sampai E. Lepas ni aku akan bagi masa untuk salin pula yang lain. Okay. Turunkan sikit sampai G. Siapa yang tertinggal maklumkan. Salin dulu, jangan buat lagi. Dah siap salin baru buat. Yang mana yang laju terus buat terus tak ada masalah.
Okey, sampai I. Selesaikan latihan dia sekarang. Ada kemusykilan persoalan, boleh terus tanya dalam Google Meet ni. Kalau semua dapat selesaikan sampai I sekarang, tak ada latihan lepas ni. Kalau tak siap, aku bagi latihan banyak lagi lepas ni. Sambil buat tak apa, boleh tutup video, tak ada masalah. Sekarang 9.47, lebih kurang jam 9.55, kita tengok hasil jawapan masing-masing. Siapa yang dah sub, angkat tangan.
Takkan buat A balik. Dah. Okey, masa tinggal lagi 1 minit. Okay, Najwa dah siap. Yang lain-lain cepat. Seminit lagi aku bagi. Cepat, cepat yang lain. Najwa dah siap. Okey, Patricia dah siap.
Okey. Cukup. Okey, semua. Tengok balik pada soalan-soalan tadi. Okey, mungkin ada yang dah siap, mungkin ada yang belum. Tapi kalau nak menunggu semua, mungkin akan masa yang banyak. Setakat ni yang dah siap, Patricia, Kristina, Danish, Faldiana dengan Najwa. Yang lain-lain yang belum, okey, tolong semak dan tanda pada buku latihan masing-masing. Jawapan betul ataupun salah. Soalan demi soalan. Bagi yang mana yang belum siap, boleh rujuk pada jawapan tersebut. Okey, pastikan apa yang akan dijawab tu betul. Sama macam ni. Okey, ayat. Tak ada masalah kalau ayat kau lari sikit. Lebih kurang, janji betul. Nombor, hasil darab, hasil tambah, hasil tolak, mesti betul. Tapi susunan ayat, mungkin ada pelajar tak pandai tulis kepada, daripada, itu tak ada masalah. Okey, sebab ini matematik, bukan bahasa Melayu. Okey, untuk soalan A. Soalan A, jawapan dia ialah menambah 5 kepada nombor sebelumnya. Okey, soalan B, menambah 9 kepada nombor sebelumnya. Okey, C, menolak 8 daripada nombor sebelumnya. Ini perbezaan ayat. Kalau tambah, kita akan letak perkataan kepada. Okey, tambah kita letak perkataan kepada. Kalau menolak daripada nombor sebelumnya. Okey, lepas tu jawapan pada soalan D, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Soalan E, membahagi nombor sebelumnya dengan 2. F, menolak 12 daripada nombor sebelumnya. G, menambah 5 kepada nombor sebelumnya. H, mendarab nombor sebelumnya dengan 2. I, menolak 2/9 daripada nombor sebelumnya. Dapat? Jadi pastikan jawapan-jawapan yang buat tu semua betul. Okey, tanya orang yang paling awal siap. Siapa tadi? Najwa, betul semua? Angguk eh, tak betul cakap. Najwa betul semua ke tak? Eh, dengar tak Najwa? Tak dengar? Oh, Najwa make clear. Alhamdulillah. Tak dengar? Okay. Sekarang dah jam pukul 10. Kalau ikut hari ni nak belajar sekali segitiga Pascal dengan Fibonacci. Nombor Fibonacci, tapi macam masa tak sempat. Kita akan pergi pada kelas berikutnya. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ni kita belajar yang asas dahulu, pola. Diulang balik. Pola tu macam urutan nombor-nombor yang disusun secara sama. Kalau tambah 3, tambah 3. Tetapi kita akan berjumpa nanti. Dia akan tambah berbeza-beza nombor dia. Jadi untuk yang pengenalan hari ni, sebab ini first time kita jumpa, kita akan belajar yang asas dahulu. Selepas ni kita akan belajar yang lebih lanjut untuk bab 2. Okey, ada masa aku akan pakai Google Meet, ada masa aku akan pakai quizzes, ada masa aku akan bagi video. Okey, tengok pada semua. Sebab ada pelajar mungkin tak dapat attend untuk Google Meet. Ada pelajar mungkin handphone mak dia diguna pakai untuk adik-adik yang lain. Tengoklah kita kena utamakan yang lain-lain. Jadi mana-mana pelajar yang tak dapat join pagi ni tak ada masalah, tolong tengok video YouTube yang akan diberi nanti hasil rekod pembelajaran hari ni. Okey.